lebih tepatnya 21 tahun. Ya. Jadi film saya mungkin ini sedari informasi aja, mungkin teman-teman belum tahu. Jadi memang 20 tahun yang lalu saya pernah main film Kiamat Sudah Dekat. Di situ saya sebagai peran utamanya dan saya pernah masuk menjadi salah satu nominasi aktor terbaik tahun 2005 di film itu. Dan saya kalah sama Pak Haji Deddy Mizwar. Gitu. Padahal Pak Deddy Mizwar mainnya cuma 10%, 90%-nya saya. Tapi dia yang menang. Gak apa-apa, itu adalah pelajaran buat saya. Dan pelajaran kalah maksudnya. Dan hari ini saya bermain di sini, ini kebanggaan banget buat saya. Karena saya merasa tertantang lagi apakah masih bisa berakting atau enggak gitu kan. Takutnya akting saya kaku. Langsung acting kaku. Kaku, itu kaku gitu. Tapi ternyata setelah saya tahu sutradaranya Mas Iyet Bustomi, Fajar Bustomi. Mas Fajar, sorry. Dan Iyet juga Bustami. Iya, sama-sama Bustami, enggak apa-apa ya. Ternyata setelah tahu sutradaranya Mas Fajar, saya langsung okay, saya bilang. Karena saya tahu Mas Fajar itu sutradara yang sangat mengayomi ya. Dan betul kata Unge dan juga Reza, kita kalau syuting itu di directnya cuma sedikit lah, sisanya tuh ilmu agama terus. Jadi saya mendapatkan keberkahan selain dunia dan juga akhirat, kita dapat insya Allah dari film ini. Luar biasa, langsung saya terima gitu. Terima kasih. 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 Terima kasih.